Yes. Yay. What's up? What's up? What's up? What's up? The most five Fab and the music. Hey, yeah. Hello, what's up, Juicy? Fabland kembali lagi. Dengan hey. House favorite, kamu taruh down. Azuri di sini, yes sir. Dan kali ini kita akan mengulas tentang the most five Fab and the music di dunia versi Fabland. Yo yo, are you ready? Make some noise. Apa aja yang kita cek ya? Check it out, man. Yo, yang pertama, Fabcore Active. Lagu ini dipublikasikan pada tanggal 28 Oktober 2013 di YouTube dengan penonton mencapai hampir 500 ribu views. Menyajikan film pendek pada video klipnya, ya. Yang menceritakan kontras visual dari efek, ya. Ketergantungan tembakau versus gaya hidup, ya. Bebas asap rokok, lagu ini dikemas dengan instrumen music dari Imagine Dragons yang berjudul Radio Active. Fabcore Active. Itu dipublikasinya udah dari 2013. Lumayan lama ya. YouTube menontonnya ada 500 ribu. Lumayan ya, Pak. Lumayan dikit sih. Karena 2013. Ya. Dan dia tuh menyajikan film pendek sama video klipnya itu cerita tentang kontras visual dari efek ketergantungan tembakau versus gaya hidup asap rokok. Nah, lagu ini dikemas dengan instrumen music dari Imagine Dragons yang judulnya Radio Active. Yeah. So, yang kedua ada Nesty. Sebuah lagu yang mewakili salah satu liquid ternama di Malaysia, yaitu Nesty. Dan menceritakan keunggulan vape dan liquid itu sendiri. Dan dibawakan dengan genre hip-hop oleh Akim Jahat dan para Peppers dari Nasty Juice, ya. Berdurasi cukup singkat, yaitu 2,19 menit. Dan memiliki 449 ribu views. Kedua nih namanya Nesty. Sebuah lagu yang mewakili salah satu liquid ternama di Malaysia. Malaysia, shout out for Malaysia. Ini kumpulan vape dan liquid dari mereka. Ceritain tentang itu ya. Keren banget. Akim Jahat ini real rappers juga dan dia vapers juga. Oh iya. Katanya. Dan durasinya singkat banget ya, cuma 2 menit 19 detik. Dan memiliki 449 ribu. Ini baru yang banyak. Yang pertama 500 ribu, Bang. Tapi dari 2013. Oh iya. Yang ketiga, Rosa Mau. Dipublikasikan di YouTube pada November 2015. Diposoderi oleh Tech Capital dan Infuse Production Inc. Dan dieksekusi dengan apik oleh Clearance dan Kaila. Menampilkan trigger ternama dari Vigada pada video klipnya itu, Pak Johnny. Berdurasi 5 menit dengan jumlah views mencapai 159 ribu. Ketiga, Blossomo. Ini di YouTube keluarnya November 2015 dan yang bikin itu Fab Capital sama Infuse Production Inc. Jadi yang nyikat abis musiknya ini itu si Cleary Yes sama Kaila. Orang ini. Dia menampilkan trigger ternama dari Vigat si pada Kaila ini. Rapper Malaysia nggak, Bang? Itu Kaida. Okay, Kaida from Malaysia. Okay, okay. Ini sifat manusia. Okay, okay. Okay, okay, okay. Ini sifat manusia. Okay, okay. Okay, okay, okay. Bodoh amat, ah. Jadi durasinya 5 menit dengan jumlah viewsnya mencapai 159 ribu. Yang keempat, Baby Dub. Baby Dub merupakan vape anthem pertama di Indonesia. Dan baru saja dipublikasikan di YouTube channel Indonesian Juice TV dan sudah mencapai 76 ribu views. Dinyanyikan dengan hip-hop style, orang rapper ternama Etaro Nonaka dengan berkolaborasi bersama Vapers berbakat di antaranya Ruby Gang, Fatrio dan diproduseri oleh Lihan Doko. Ini kita, home kita nih. Jadi yang keempat ini adalah Vape It Up. Jadi ini merupakan vape anthem pertama di Indonesia. Belumnya ada sih vape, lagu vape juga nyeritain ya di Indonesia. But this is the one yang benar-benar totalitas. Dan ini udah views-nya itu dalam seminggu sudah mencapai 76 ribu views. Dan itu masih menambah terus ya. Pastilah. Dan yang nyanyiin itu adalah ada Eitaro. Ada gua, ada Ruby Gang, dan ada Fatrio gitu. Yang produserin ini Bapak Lihan Doko, which is the owner of Indonesian Juice. Kelima, Fate di
dibawakan Andy Low dengan aransemen EDM cukup kekinian. Lagu ini tidak mewakili brand Liquid atau apapun, hanya menampilkan aktivitas Fetty dan para dancer yang keren, seksi dengan jumlah views 56k di YouTube. Lagu ini tidak lirik yang disajikan, hanya beberapa kali terdapat penggalan lirik yang mengungkapkan tentang vape lebih dari rokok. Ya, yeah. Yes, yo. Lanjut ke lima. Yang kelima. Judulnya vape bang, yang kelima. Okay. Dibawakan oleh Andy Low. Bukan Andy Low ya. Hai Tayu, hai Tayu, dia bis besar goblok. Dengan aransemen EDM yang cukup kekinian. Jadi lagu ini tidak mewakili brand atau apapun, hanya menampilkan aktivitas Pepe. Oh, ada dancer yang keren juga bang, ada yang seksi di video ini. Dengan jumlah view 56.000 di YouTube. Lagu ini tidak banyak lirik disajikan, hanya beberapa kali terdapat penggalan lirik yang mengungkapkan tentang vape lebih baik dari rokok. Vape lebih baik dari rokok. Alright guys, so itu dia tadi the most vape vape anthem versi vape. Jangan lupa komen, subscribe. Yes. Indonesia and Jules.